Kita umpamanya. Hahaha, nggak. Tadi di perjalanan teman-teman karena agak sekitar setengah jam juga tadi di perjalanan, jadi sengaja nggak pernah rekam karena agak susah menggendong bayi dan juga menahan si Asrop yang juga tidur. Jadi pas pulang tadi kita naik kereta teman-teman, jadi nggak pernah rekam. Pemandangannya ya. Nah teman-teman, jadi ini adalah pemandangan di laut Pangkalan Susu ya kan ya namanya ya, Pangkalan Susu teman-teman. Jadi ini kali kedua Ulan pergi ke sini. Dulu ke sini sama ayah Asrop juga, tapi ketika dia belum menjadi ayah teman-teman, sekarang dia sudah dia sudah menjadi ayah dan kami ke sini lagi teman-teman. Kalau dia memang cukup indah teman-teman, cuman lautnya nggak biru ya, jarang sih kalau untuk menemukan laut biru di daerah Kota Medan ini teman-teman. Maksudnya daerah iyalah daerah Kota Medan lah ya. Hai teman-teman, kita kembali lagi dan ini bersama adik saya. Nah ini bangun. Adek. Mas Rek. Ini bareng adik ipar juga. Karena satu jam juga kan nenek buat kan? Iya. Enggak lah sama lama ada 1 jam. Hai Kak Uci. So teman-teman, kita mau masuk ke teman-teman. Dan ternyata lokasinya seperti ini. Itu loh adek Abang Asrop. Thank you.
nanti mama. Oke. Nah, itu aja. Nah, itu aja. Adik pacaran itu betul. Nah. Duduknya itu Pak itu. Orang dia kok itu. Asrap. Nebu kita ya, Bang. Bang Asrap. Mas Asrap. Nebu kita ya. Asrap. 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 Lucu ya muka ini. Tengok nih bunda, bunda kamera ini. Biar masuk YouTube. Gombol apa gombol? Gombol. Oh no! Nyebut kita nanti ya. Ayo! Ayo!
gitu ya, takut. Terus kayak ada rasa sesak gitu karena kayak secara naik di atas gitu loh teman-teman, nggak ada atapnya gitu. Kami kan yang di bagian atas. Tapi setelah dilalui ternyata biasa aja teman-teman. Jadi istilahnya gini, kita jangan takut dulu sebelum kita mencoba teman-teman. Jadi cobalah dulu supaya kita tahu apa rasa yang sebenarnya. Oke, itu aja pesan untuk hari ini teman-teman. Thank you, see you di vlog selanjutnya. Bye-bye, selamat pagi.